السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan selamat petang kepada penonton-penonton podcast Merba. Tapi saya nak bagi tahu sebenarnya tajuk pada podcast kali ini sangat-sangat menarik. Betul-betul. Pasal apa? Nantikan. Tapi sebelum tu, saya ingin mempersilakan atau ingin memperkenalkan tetamu jemputan kita ataupun podcaster pada hari ini ni, iaitu Cikgu Rasel. Dia merupakan cikgu yang serba kaca, handsome, bergaya, mempunyai sport car yang sangat lawa dan dari sudut pendidikan dia sangat terbaik. Boleh dari sudut kemenjadian pelajar tu, dari sudut akademik, dari sukan, memang sangat-sangat memerasakan. Saya sebenarnya, saya mengidolakan Cikgu Rasel. Oh, hebat dia Cikgu Rasel. Cikgu Rasel, boleh balik terus sikit. Okey, hai semua, selamat petang. Sudah pasti warga Merbau sudah kenal siapa saya, Cikgu Rasel. Dan sebenarnya saya dengan Ustaz Rashid sama sahaja. Ustaz Rashid pun apa kurangnya? Turut hebat dari segi kurikulum dan juga co-curriculum. Dan sudah pasti menjadi idola bukan saja para guru, bahkan para pelajar. Okey, selamat petang Ustaz Rashid. Terutama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih ya Ustaz kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi pendapat tentang isu yang akan kita kupas hari ini ya, di podcast Merbau episod yang ke-3. Okey. Fight to be the best. Fight to be the best. Okey. So, jadi tak buang masa lah. Apa kita punya topik pada hari ini? Apa Tajuknya adalah cinta atau ilmu. Cantik tajuk pada hari cinta ini atau ya. Ilmu, ya. Cinta atau menarik. Cinta atau ilmu. Tu. Macam sebab mana? Cinta ni berkaitan perasaan. Betul. Ilmu berkaitan dengan minda, fikiran, akal. Kan? Akal. Betul. Jadi, soalan pertama nak tanya dengan Cikgu Rasel. Boleh. Apa maksud cinta dan apa maksud ilmu pada pendapat Cikgu Rasel? Okey. Terima kasih Ustaz Rashid. Bila kita cakap pasal cinta, cinta ni adalah suatu yang umum dalam konteks pelajar. Bila pelajar tanya pelajar apakah itu cinta, sudah pasti saya suka kamu, saya suka dia, saya suka itu dan saya suka ini. Tetapi makna cinta ni, erti cinta ni sangatlah besar. Menurut Dewan Kamus Bahasa, apa yang saya telah pelajari, cinta ni sangat besar artinya Ustaz. Cinta ni bukan sekadar kita suka kepada orang lain, manusia yang lain. Manusia. Cinta ni sebenarnya besar. Contoh dia, cinta pada agama. Cinta pada ibu bapa, cinta kepada haiwan, cinta kepada tumbuhan, dan paling penting cinta kepada ilmu. Maksudnya dia berkait rapat. Ya, dia saling berkait rapat. Memang sesuai dengan topik kita hari ini ya. Terima kasih kepada Ustaz Rashid sebab topik hari ini Ustaz Rashid yang mengemukakan isu ini. Okey, terima kasih. Okey. Jawapan yang sangat baik sebab boleh saya tambah Ustaz Rashid? Okay. Sebab apa yang saya cakap tadi, cinta dengan ilmu ni dia mesti berjalan secara seiring ya Ustaz. Seiring. Sebab apa orang cakap, ilmu dia tak boleh sorang-sorang. Cinta dia tak boleh sorang-sorang. Dia terpulang pada diri seorang individu tu untuk menerima macam mana cinta dan ilmu tu memberi impak yang positif terhadap diri seseorang pelajar. Jawapan dia tu sangat-sangat menarik. Terbaik cikgu eh. Jadi aku tadi kata dia seiring dulu. Ya, kena seiring. Tapi sekarang ini pelajar-pelajar zaman sekarang ramai yang bercinta di peringkat sekolah. Atas sekolah rendah pun ramai bercinta. Sekolah menengah pun bercinta sampai ke universiti. Jadi kita ambil aspek persekolahan, sekolah rendah maupun sekolah menengah. Patut ke pelajar bercinta? Kalau ikut difikirkan, memang sudah pasti saya sendiri pun sebagai cikgu tidak menyarankan pelajar untuk bercinta sejak di bangku persekolahan lah. Kerana cinta ni bagi tanggapan pelajar adalah lebih pada perasaan, menaruh perasaan terhadap seseorang. Maksudnya memberi harapan. Memberi harapan. Sakit
Sakit. Kalau bagi harapan. Tak patut tak sebenarnya? Sebenarnya bagi saya tak patutlah Tuan Rashid. Kerana bila pelajar ni, bila dia bercinta di zaman persekolahan, dia akan sedikit sebanyak memberi kesan kepada aspek pelajaran dia secara tidak langsung, sejajar dengan isu yang kita kupas hari ini, cinta dan ilmu. Tapi apa yang saya cakap mengenai ini, kenapa saya tidak sarankan pelajar untuk bercinta? Kerana bila pelajar itu bercinta secara tidak langsung, rata-rata, saya tak kata semua, takut dikecam. Rata-rata pelajar dia akan melupakan aspek pelajaran, ilmu lah. Iyalah. Sebab nak jaga dua benda. Betul. Orangnya. Pelajaran. Sakit. Tak buat sakit. Kena jaga dua hati. Salah. Dua hati. Dua hati. Tersasul. Dua tiga tu. Dua hati sapu ilmu. Betul. So betul, tak payahlah. Fokus pada pelajaran. Betul. InsyaAllah dah berjaya nanti baru mencari buah hati. Betul. Itu yang sepatutnya. Itu sepatutnya. Itu sepatutnya, Ustaz. Maksudnya kita perlu banggakan mak ayah dengan kejayaan. Dengan setuju. Ilmu lah. Setuju. Itu dan yang paling penting. Dan disediakan cinta yang sepatutnya untuk dalam sekolah, cinta kepada ilmu. Betul. Ini sebenarnya apa ni? Input yang sangat penting yang patut disampaikan kepada pelajar kita. Baik. Memang terbaik. Memang tak salah lah kalau pelajar mengidolakan Tuan Rashid. Jadi soalan ketiga Cikgu Rasel. Okay. Mak ayah, peranan mak ayah membendung masalah cinta. Maksudnya kalau pelajar-pelajar dah bercinta sekarang ni, kita nak bendung, nak cegah pelajar ini daripada bercinta. Okey. Macam mana? Soalan yang menarik. Okey. Yang sedia maklum, dunia sekarang penuh dengan teknologi dan zaman kita dulu pun, sebenarnya kita pun tak lari daripada masalah percintaan di zaman sekolah. Betul. Jadi tugas apa yang sedikit sebanyak yang saya nak kongsi kali ini, sebagai ibu bapa memainkan peranan sangat penting dalam membentuk pelajar, lebih-lebih lagi pada zaman moden sekarang yang dipenuhi dengan pelbagai jenis teknologi, pelbagai jenis media sosial. Ibu bapa kena terapkan apakah erti sebenar cinta dan macam mana cinta itu memberi impak yang positif dalam kemenjadian seseorang murid di dalam aspek ilmu. Cinta yang patut diterapkan oleh ibu bapa adalah bukan cinta kepada orang, cinta kepada ilmu. Itu ialah yang saya cakap tadi, kena seiri. Pelajar kena faham maksud cinta. Sebab jadi pelajar tu perlu bapa tu kena terangkan lah bagaimana cinta kepada ilmu tu. Ya, betul. Yang sepatutnya diutamakan. Termasuk kena bercerita kepada anak-anak. Ya. Ambil masa. Take time. Cakap dari hati ke hati. Hati ke hati bersama anak. Sebab anak ni perlu kepada masa dengan mak ayah. Betul. Sebab sekolah yang pertama bukan sekolah menengah, sekolah rendah. Yang pertama adalah sekolah dalam keluarga. Setuju, Tuan Rashid. Setuju. Terima kasih sebab saya ini. Boleh saya panggil Tuan Idola. Okey, bagus. Maksudnya mak bapak lah. Yeah, dia mencorakkan sebenarnya anak. Mencorakkan kemenjadian pelajar itu tadi. Yalah, betul. Diharapkan mak ayah pun jangan menyarankan bercinta. Betul. Tak sesuai. Belum masa lagi. Belum masanya lagi. Biasalah. Suka sama suka tu fitrah. Cuma kita perlu kawan. Kita tak boleh halang perasaan kita terhadap seseorang. Yalah, betul. Mak bapak tu perlu mendisiplin dengan anak tu sebenarnya. Ajar, nasihat dan sebagainya. Betul kan? Betul. Okey. Baik, soalan keempat Cikgu Rasel. Kalau sentuh pasal ilmu, macam mana Cikgu Rasel sendirilah cara Cikgu Rasel mencintai ilmu. Okay. Masa sekolah menengah dulu. Macam mana? Boleh share sedikit? Okey, cara saya mencintai ilmu. Okey. Contoh macam subjek yang diminati, sejarah ke matematik. Sebab semua orang ada subjek yang diminati, kan? Betul. Jadi macam mana nak terapkan kecintaan kepada ilmu? Okey, macam mana nak terapkan rasa cinta kita kepada ilmu tersebut adalah
dia datang daripada diri seseorang pelajar tu, kena tanam semangat ingin tahu. Semangat ingin tahu. Bila kita ingin tahu tentang sesuatu, sudah semestinya kita akan berusaha untuk mendapatkan ilmu tentang sesuatu benda, sesuatu benda lah. Saya ambil contoh sebagai subjek. Okay, saya dulu di zaman bangku persekolahan, subjek subjek favorite saya adalah subjek sejarah. Saya minat subjek sejarah dulu. Jangan main dengan Cikgu Rasel. Dia boleh ingat sejarah saya lampau. Jangan melukai hati Cikgu Rasel. Bila saya minat tentang sejarah ni, saya minat belajar tentang sejarah tu, saya akan terus membuat bacaan sendiri, bukan sekadar di sekolah. Secara tidak langsung, itulah yang kita katakan sebagai cinta. Sebab kita ada niat untuk mencari ilmu tanpa rasa rasa paksaan. Seperti mana kita mencintai seorang tanpa ada rasa keterpaksaan. Tanpa ada rasa sebab. Betul. Dia datang cinta tanpa jadi bersebab. Betul. Jawapan dia sebenarnya. Betul tak rasa? Betul. Tuan idola. Betul lah, saya sukalah dengan ayatnya. Perasaan ingin tahu. Perasaan ingin tahu itu penting. Itu secara tidak langsung, itulah cinta yang sebenar yang perlu diterapkan oleh pelajar-pelajar zaman sekarang. Bahkan saya sendiri pun mengajar di Merbau ni, mengajar subjek PM bahasa Iban. Saya haraplah pelajar saya mencintai subjek PM dan juga mencintai subjek bahasa Iban dengan terapkan perasaan ingin tahu. Jangan buat tak tahu. Baik. Okey, terbaik. Jadi soalan seterusnya, apa kebaikan kalau ilmu kat dada? Kita dah minat ilmu tersebut kan. Apa kebaikan ilmu tu terhadap diri dia? Sebagai contoh Cikgu Rasel kan, subjek sejarah. Cikgu Rasel meminati subjek sejarah. Apa kebaikan kepada Cikgu Rasel sendiri? Soalan, terima kasih atas soalan tersebut, Ustaz Rashid. Kebaikan dia adalah sudah semestinya kita akan dapat info-info yang sebenar. Selama ni kita tak tahu, tapi kita tahu sebab apa tadi? Semangat ingin tahu. Dan secara tidak langsung juga, ilmu-ilmu yang kita dapat tu, itu sebenarnya boleh membantu kita untuk membentuk siapa diri kita pada masa akan datang. Secara tidak langsung, bila kita dapat tahu di mana kelebihan kita berdasarkan ilmu yang kita ada, kita boleh tahu ke mana hala tuju kita selepas kita melepasi zaman bangku persekolahan lah. Dia boleh membentuk diri kita menjadi orang yang lebih baik mengikut ilmu. Sebab saya percaya ilmu memang akan mendatangkan kesan positif kepada diri kita. Ilmu penting lah eh. Sangat penting. Itulah, cinta dengan ilmu ni harus sejajar dan seiring, berjalan bersama-sama. Seiring, maksudnya dia bukan cinta atau ilmu, dia cinta dan ilmu. Cinta dan ilmu. Cinta atau ilmu tu hanya tajuk. Tapi intipati dia cinta dan ilmu. Kita tak boleh tolak. Macam Tuan Rashid cakap tadi, cinta ni adalah naluri semula jadi seseorang manusia. Okey, mungkin soalan terakhir. Okey. Untuk Cikgu Rasel. Okey. Apa kesimpulan tajuk kita pada hari ini? Boleh simpulkanlah dan mungkin boleh kongsikan nasihat kepada pendengar-pendengar Orang Membau. Okey. Sama ada kepada pelajar ke, mungkin saranan kepada mak ayah ke, kepada masyarakat untuk membentuk pelajar-pelajar itu cinta akan ilmu. Okey. Kesimpulannya, okey, apa yang berdasarkan isu kita hari ini ya, Tuan Rashid, Ustaz Rashid, maafkan saya sebab saya terlalu mengidolakan. Okey, kesimpulannya, tak salah bila kita ada rasa cinta. Tak salah juga bila kita menyukai seseorang. Tapi sekarang bagi pelajar-pelajar SMK Merbau yang mendengar sekarang ataupun melihat episod kita kali ini, dia sebenarnya terpulang pada diri kita. Cikgu percaya kamu semua sudah cukup matang membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti apa yang cikgu dengan Ustaz Rashid bincangkan pada hari ini, pelajar-pelajar sekalian,
kamu kena tahu apa kelebihan kamu. Bila cikgu cakap pasal cinta, cinta yang paling penting di fasa kehidupan kamu sekarang adalah cinta kepada ilmu. Ya, memang kita tak boleh nak nafikan, nak nafikan perasaan suka terhadap seorang, tapi utamanya adalah di fasa kehidupan kamu sekarang ya, pelajar-pelajar, anak-anak cikgu, adalah cinta kepada ilmu. Percayalah cakap cikgu. Bila kamu amalkan cinta kepada ilmu, masa depan kamu nanti memangnya akan menjadi lebih baik. Dan secara tidak langsung, kamu akan membanggakan orang-orang tua kamu. Itu saja daripada saya. Terbaik. Bermakna, kalau orang yang berilmu dan disertai dengan cinta itu campak kat mana-mana pun, boleh sudah hidup. Pasti boleh hidup. Ha, boleh hidup. Ha. Campak kalau cinta saja tanpa ilmu, campak. Tak boleh. Susah nak hidup lah. Susah tak boleh. Susah nak hidup. Cinta saya memang tak boleh nak jalan, orang cakap. Lagi-lagi zaman sekarang. Betul tak? Betul. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cikgu Rasel sudi menjadi podcaster untuk episod ketiga podcast Merbau. Jadi, penonton, ambil yang baik daripada perkongsian podcast Merbau episod ketiga ini. Yang sangat-sangat hebat, idea-idea yang sangat bernilai daripada Cikgu Rasel sendiri. InsyaAllah, jumpa lagi pada episod podcast Merbau pada masa akan datang. Podcast Merbau, terbaik, fight to be the best.